Salam sejahtera dan selamat kembali ke video aku. Hari ini aku rekod video pada waktu siang. Kalau abang dengar bunyi belakang pelik-pelik tu ataupun silau tu, aku minta banyak-banyak. Okay? Hari ini aku akan reviewkan dekat hampir satu portable electric blower daripada Mr. DIY. Aku beli ni untuk bersihkan rumah lah kan. Kadang-kadang kita macam malas nak sapu dekat bahagian-bahagian bawah kerusi semua tu kan. Kita guna blower untuk tiup je lah habuk-habuk yang ada kat rumah kita tu. Ataupun dekat atas ceiling macam serang laba-laba pun boleh apa blow. Okay, okay. Kita tengok lu dia punya packaging dia macam mana. Depan kotak ni ada spesifikasi mengenai blower ni. Okay, blower ni menggunakan 600 watt. Dari segi putaran kipas dia adalah 13,000 RPM. Manakala dari segi dia punya blowing rate, bagi aku untuk portable blower ni okay lah. Depan kotak dan sisi sebelah kiri kotak sama aja. Okey, kita tengok belakang kotak ni ada polisi jaminan mengenai blower ni. Blower ni didatangkan dengan 6 bulan waranti ya. Inilah kotak portable blower daripada Mr. DIY PB004 600 watt. Okey, nampak jelas dia punya packaging dia. Masa yang ditunggu-tunggu, mari kita buka. Sebenarnya kotak ni dah pernah buka dah masa aku beli tu. Depa minta aku test lah sama ada benda ni fungsi ataupun tak. Jadi aku benarkan je lah, depa test kan. Okey, mari kita buka dulu apa yang kita akan dapat, kita tengoklah. Okey, mula sekali macam biasalah kalau kita beli peralatan-peralatan elektrik ni dapat dia punya user manual, dan belakang ni hampa akan dapat satu carbon brush untuk ganti kalau katakan hampa punya blower tu motor dia dah slow kan. So dapat datang saat keluarkan dekat hampa supaya hampa boleh tengok dengan lebih jelas lah. Okey. Ha, ni carbon brush untuk hampa gantilah. Okey. Bagus. Tak sia-sia kita beli peralatan murah pada Mr. DIY pun boleh dapat benda ni. Okey, kemudian ini adalah dia punya blower dia lah. Saya ingin tunjukkan dekat hampa sebab saiz meja aku agak sempit. Okey, kita letak bawah dulu noh. Kemudian apa yang kita akan dapat? Ah, ini adalah bag kecil. Saya ingin tunjukkan dekat hampa. Dan ni dia punya aksesori macam tempat guna untuk blow lah. Alright. Kemudian ada satu lagi peralatan. Yang ni adalah ring yang akan disambungkan pada dia punya hose ni lah. Okay. Aku bersihkan meja dulu. Sekejap kita tengok. Barang pertama sekali hampa akan dapat adalah dia punya hose ni. Okay. Ni hose dia yang kita akan guna untuk blow nanti. Okay. Kemudian hampa akan dapat satu ring ni untuk dipasang pada hose ni. Nampak ni ada lubang ni kan. Okay, kat ring ni dia ada cakok juga untuk pasang pada blower supaya hose tu tak pelanting keluar lah. Kemudian hampa akan dapat satu dia punya air filter ni. Air filter ni dia ada zip tau kat sini sebab blower ni kita boleh gunakan dia sebagai vacuum jugalah. Tapi aku tak galakkan hampa gunakan sebagai vacuum. Okay, sebab vacuum dia biasanya kalau blower ni dia tak kuat sangat lah. Okey, dan ni dia punya blower dia lah. Okey, kita keluarkan. Sorry ya, kalau tengok tak jelas. Sekejap lagi tengok lebih dekat. Ah, nampak tak? Ni dia punya blower dia. Kecil dia je punya blower dia kan. Okey, dia menggunakan plug 3 pin lah. Okey, sekejap lagi kita tengok lebih dekat. Ini plug dia. Okey. Ni tempat untuk dia sedut angin. Dan kira macam untuk vacuum jugalah. Dan ni adalah yang depan ni, ni tempat dia tembak lah. Okey, sekarang ni aku tunjukkan dekat hampa cara nak pasang dia punya hose tu dulu. Alright, cara nak pasang dia punya hose ni dan dia punya tempat cakok ni agak senang je. Hampa perhatikan dekat sini, nampak tak dekat tempat dia punya tempat cakok ni, dia ada dua tempat cakok ni kan. Dan dia punya hose ni kat sini dia ada dua lubang sebenarnya, dan hampa boleh kecil-kecil. Dia senang je. Okey, cara nak pasang dia senang je. Aku rasa budak-budak pun mesti pasang. Samakan dia punya tempat cakok ni dengan lubang pada dia punya hose ni. Tekan sikit. Okey, saat aku pasang. Alright, dah selesai. Ha, nampak ni. Dah terpasang dah dia punya tempat cakok ni. Dan kemudian bila dah pasang, masa ni lah kita nak pasang dekat blower kan. Alright, cara nak pasangkan dekat blower pun agak senang saja. Perhatikan kat sini. Ah, kita samakan ya dia punya tempat cakok ni dengan dia punya tempat masuk ni. Okey. Nampak ni? Dia ada dua lubang. Ah, ada dua lubang. Jadi samakan jelah.
samakan, dia boleh masuk terus dan dia takkan keluar dah. Haa, nampak ni. Dah. Haa, bila dah pasang, rupa bentuk dia macam ni saja. Haa, nampak? Abang boleh tengok dengan betul. Kalau tertarik pun, takkan keluar dah. Kalau nak cabut balik pun, simple je. Pulih dan tarik lah. Haa, nampak ni? Haa, okey. Simple. Sangat senang saja. Kemudian, bila kita dah pasang dia punya hose dia, kita nak pasang pula dia punya air filter dia kat sini lah. Alright, jom kita pasang. Dia sama juga macam kita pasang hose ni. Dia ada dua tempat cakok kat sini. Jadi kita hampa samakan je dan pusing. Ah, dah selesai. Ha, macam ni lah electric blower daripada Mr. DIY. Okey, katakan hampa nak jadikan blower ni sebagai vacuum lah kan. Okey, aku tunjukkan dekat hampa noh. Okey, cara dia senang je. Hampa cuma ambil hose ni, pasang dekat dia punya air filter ni. Okey, tunjukkan dekat hampa. Okey, nampak ni. Ambil hampa dia punya blower ni, pasangkan dekat sini dan dia punya air filter ni. Air filter ni kan, pasangkan dekat depan. Nak pusing. Ha, sekarang ni blower ni dah jadi vacuum. Jadi hampa boleh sedut-sedut macam ni lah. Okey, tapi aku tak galakkan dah hampa pakai blower ni untuk guna sebagai vacuum. Guna sebagai blower dah cukup. Sebab fungsi dia adalah blower, bukan vacuum ya. Okey, sekarang ni aku cabut balik. Kita pasang balik, jadikan dia sebagai blower balik. Alright, satu dah kita pasang. Simple saja. Alright, bila semua part dah terpasang, macam ni lah rupa bentuk blower daripada Mr. DIY. Okey, kita tengok dari segi dia punya kawalan dia ya. Apa perasan tak? Kat sini, dia ada satu trigger. Trigger ni kalau tekan, blower ni dia hidup lah. Kalau lepas, dia akan mati. Okey, katakan hampa malas nak kawal trigger ni tekan lepas kan. Jangan risau, dekat tepi ni, nampak tak dia ada satu switch. Hampa tekan trigger ni, dah hampa tekan switch ni, trigger ni dia tak akan terlepas. Jadi hampa boleh pegang macam ni, hampa boleh tiup je lah. Okey, katakan hampa dah selesai kerja hampa, hampa just tekan je trigger ni, tekan je switch ni, dia akan naik. Tengok kat sini, baik-baik, nampak? Nampak tu, trigger ni dia akan terlepas. Okay, aku tunjukkan sekali lagi. Tekan switch ni, blower ni dia boleh hidup. Dan tekan lagi sekali. Nampak, dia akan lepas lah. Okey, trigger ni okey lah, dia agak tactile jugalah. Ada spring ya. Dari segi panjang kabel dia, lebih kurang macam ni. Perhatikan dekat sini. Aku rasa 2 meter lah. 2 meter. Dia satu depa tu ada lagi lebih sikit lah. Nampak ni? Dekat sebelah kanan blower ni pula ada 2 skru. Hampa boleh tengok dekat sini. Okey, kedua-dua skru ni untuk kita gantikan carbon brush yang dia bekalkan tu lah. Okey, katakan hampa guna, carbon brush tu dah haus ataupun motor dah tak pusing, gantikan saja. Jom kita test dari segi keupayaan blower ni. Tengok macam mana berkuasanya blower ni. Kecil je. Okey, sekarang ni aku akan tekan dan hampa akan dengar bunyi bising ya. Okey, kita akan try blow kedua-dua objek ni. Yang ni agak berat juga tau. Dan ini cawan ni. Cawan besi lagi. Okey, jom kita try blow. Nampak tu. Pelanting agak jauh juga. Bagi aku memang agak berkuasa. Jom kita pergi dekat. Kita try blow lagi. Okey, kita tembak ni. Wow, dengar tu. Memang gila abis. Kalau cawan ni hampa letak macam ni. Okey, dan kita try blow ya. Kita try blow. Nampak tu. Pelanting sampai hujung sana. Kita try yang ni pula. Yang ni dia agak berat sikit, lagi berat. Okey, dan sekarang ni aku akan tembak lah. Nampak tu. Jalan tu. Tu dia. Alright, sekali lagi. Kali ni lebih banyak objek. Okay, satu dah terbang.
pinggan tu memang pelanting sampai hujung sana. Nampak? Berapa powernya Mr. DIY punya blower ni walaupun kecil. Okay, kita dah letak phone pula. Kita tengok boleh tak dia terbangkan phone yang lagi berat ni. Fuh, nampak tu. Aku baru tekan sikit tu, telefon pun terbang, babe. Ha. Macam mana hampa rasa dengan blower Mr. DIY ni? Okey tak? Okey tak? Lalu ni kita try botol yang isi ayam pula. Kita tengok dia boleh jatuhkan tak botol yang isi ayam ni. Okey, jom kita try ya. Satu, dua, tiga. Ha, boleh. Tu dia lah. Mengkolik sampai sana. Try yang ni pula. Tengok boleh tak? Dia terbangkan adisi ni. Ha, kita try. Tu, terbang tu. Nampak tu. Botol ayam, telefon, hot glue gun, biskut, cawan. Semua dia terbang dekat bucu-bucu. Yang tempat yang bersepah tu. Aku blow kan. Sekarang ni jom kita try tembak kipas industri ni tengok. Sama ada kipas ni boleh pusing tak? Kalau kipas tu boleh pusing, tandanya blower ni memang kuat lah. Okay, jom kita try ya. Satu, dua, tiga. Macam mana hampa rasa? Ni antara jarak kipas dengan blower tu. Senang cerita macam ni lah. Blower ni hampa nak guna untuk cuci buang habuk memang tak ada masalah. Untuk cuci motor, cuci kereta memang sangat sesuai. Ataupun macam tempat-tempat yang sensitif, bila hampa dah basuh, hampa malas nak lap guna kain, takut calak ke apa ke, guna blower ni selesai semua masalah. Contoh macam aku sekarang ni, cuci rak ni kan, aku nak keringkan, aku guna blower ni je, kering semua. Cuma satu je kelemahan blower ni, dia bukan jenis cordless, dia ada wire. Kalau hampa nak buat kerja-kerja luar, kena tarik kabel lah. Tapi pada aku, walaupun leceh sikit, tak menjadi masalah pun. Okey lah dengan harga yang ditawarkan oleh Mr. DIY kan. Okey, berdasarkan apa yang aku dah test dengan blower ni, blow macam-macam dah aku dah blow. Okey, apa yang aku boleh bagi tahu kat hampa, blower ni angin dia memang kuat. Betul, angin dia kuat. Kalau setakat kotak macam ni, tak ada masalah. Dia boleh hanyutkan, dia boleh terbangkan je. Tak ada masalah. Cumanya, kalau macam habuk-habuk yang jenis melekat, macam debu-debu yang jenis melekat tu, blower ni tak mampu nak hilangkan habuk tu. Habuk-habuk yang jenis memerlukan sentuhan, kena guna penyapu ataupun vacuum sajalah. Okay? Habuk-habuk ringan, macam habuk-habuk debu-debu biasa tu, tak ada masalah. Even sarang labah-labah pun, aku dah try, hancur berkecai labah-labah tu. Okay? Itu berdasarkan apa yang aku dah testing dengan blower ni lah. Lagi satu, jangan guna blower ni pada waktu malam. Bising, babe. Kalau hampa duduk tempat macam aku ni, gajian sebelah, confirm komplain. Katakan hampa nak beli blower ni, kau akan sediakan link yang boleh dipercayai daripada Mr. DIY juga. Hampa boleh beli kat situ. Itu sahaja daripada aku. Terima kasih sudah nonton. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Jumpa lagi.